Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Islam karena telah berhasil menjalankan ibadah berpuasa selama satu bulan lamanya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana memberikan bingkisan lebaran berupa sembako untuk 3.432 prajurit TNI AD dan PNS maupun non-PNS Angkatan Darat, para anggota Persit KCK Pengurus Pusat, hingga 89 petugas kebersihan di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat. Rekan-rekan sekalian, ini semuanya mari kita syukuri bersama, manfaatkan dengan baik apa yang kita peroleh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Saya kira itu, terima kasih, silakan dilanjutkan. Semua ini ialah bentuk perhatian serta kasih sayang dari Hetty Andika Perkasa serta Kepala Staf Angkatan Darat bagi seluruh jajarannya beserta keluarga, terutama di lingkungan Mabes AD. Mari saling berbagi serta memaafkan di hari kemenangan.